membuat review tentang dough machine yang kita dapat daripada Shopee, beli dari China. So saya pun tidak tahu macam mana dalam dia ni, tapi jom kita tengok unboxing dulu. Okay. Yes. Wow. Okay. Kita tengok apa yang ada. So di dalam ni dia ada apa nama dia ni? Claw machine punya bulat-bulat bola. Oh, dia ada sudah sediakan ini. Nah, very cute. Very cute. Very cute. Simple lah, guys. Tengok apa lagi dari sini. Instruction and manual. Ada juga dia punya patung. Kita tengok. Oh, ada lagi di bawahnya. Kita tengok. Dan ada more patung. So, very cute. Kita lagi kah? Tiada. Jadi sekarang ni kita akan tarik. Saya akan kasih keluar ni. Tada! Ada lagi, guys. Ini tadi kelebihan. So, basically kita akan ada ini. Oops, sorry. Oh, ini ada remote control dia. Nanti kita akan try. So, dia ada sediakan ini. Beberapa item. Ini ada comel. Another two. Patung dan juga patung lagi. So ini dia punya mini remote control. I think dia perlu pakai. Jap, saya cek dulu ya. Oke. Okay. So untuk mau start nih, kita baca dulu manual dia. Ini manual dia, very cute. Jadi di sini dia ada remote controller di mana kita akan kasih masuk di sini. Dia perlu ada battery. So battery yang diperlukan adalah AAA. Oke. Okay. Ini dia punya remote. Nanti kita akan pasang. Dan di belakang ini adalah bikin dia masuk coins, oke? Okay? Supaya dia boleh bergerak lah. Contohnya, bila ada coins, ini coins yang disediakan, oke? Okay? And then untuk yang claw machine ini, dia punya perlu setup. Kita boleh pakai battery juga, ataupun di sini dia bilang ada USB juga, USB, oke? Okay? Oke, okay, guys, our battery is on. Oke, okay, sudah kasih masuk satu battery sini. Yang nipat adalah tempat coins yang Nina, sebab dia masuk sini. So, kita begini kah? Oh, terbalik, guys. Oke, okay, this is cute. Nah, sekarang kita akan sambung electricity di sini di belakang. So, ini adalah claw machine dia dan kita akan kasih masuk beberapa item di dalam dan kita coba tangkap lah. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Tinggal kita mau kasih masuk coins. Oke, okay, di situ. Dan sekarang ini saya sudah connect apa namanya nih? Connect lah di sini. Kita pakai USB saja. So untuk mau kasih masuk dia, kita buka inilah. Coba ya. Bilang buka. Turun bawah. Ay. Kita pakai off screen dulu. Oke, okay, guys, silap, guys. Dalam ini saya sudah buka, tapi sebenarnya ya tidak apa-apa isi sini. Sebenarnya kalau kita ikut manual, dia bilang kasih masuk sini saja, direct itu item yang kita mau kasih masuk lah. Oke, okay, so kita akan kasih masuk sekarang. Ada di dalam sudah. Maybe kita akan kasih masuk few things ya, depan. Oke. Kita masuk depan. Lagi. Oke. This is so cute.
Nyokot lah gue deh.